Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan kita untuk ngadepin pertandingan besok lawan Sumatera. Kita udah beberapa kali latihan persiapan untuk pertandingan besok. Semua yang di dalam tim udah siap, dari pengurus pemain, usia semua udah siap untuk memberikan kemampuan semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh di pertandingan besok. Untuk nanti yang di Padang kemarin, dan kita udah merupakan pertandingan kemarin dan fokus untuk pertandingan besok. Kita ada perbaikan-perbaikan yang mudah-mudahan besok kita dikodohi lebih baik, bisa dapat 3 poin. Amin. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mewakili pemain seperti apa kata pelatih, kita udah persiapan dan melupakan pertandingan di Padang, dan kita sudah siap untuk pertandingan besok untuk bermain maksimal dan menang. Oke, selain pelatih lain, kita ada goalie pemain di Aji Sumbulu. Informasi sama visual untuk informasi yang pasti kami semua berharap dukungan dari supporter, ya, dari supporter semuanya berupa SMS. Kita doa dan dukungannya support semua. Seperti saya bilang kemarin, semua minggu ini belum ada yang lolos, masih punya peluang yang sama. Ya, kita berusaha terus, kita berusaha maksimal untuk pertandingan. Karena cuma kita yang bisa lakukan perjalanan kita selanjutnya. Kita masih bisa menentukan karena peluang lolos tetap ada, tetap terbuka. Semua tim yang minggu ini. Ya pasti kita berusaha maksimal untuk pertandingan. Tiga pertandingan terakhir di Indonesia untuk besar ini, ya kita berharap maksimal hasil menang, bisa memenangkan tiga pertandingan ini. Kita masih optimis bisa menghasilkan kemenangan di tiga pertandingan ini. Maksudnya target yang mau mimpi juara atau runner-up? Masalah itu mungkin di mana nanti kita dengan hasil di ujung nanti mau jadi runner-up terbaik atau juara pun, yang penting kita lolos ke babak selanjutnya. Kita belajar dari pertandingan kemarin kita bertanding di sana. Belajar perbaikan-perbaikan seperti apa kita lanjut di semifinal untuk besok. Seperti apa nanti kita lanjut di semifinal? Ya mungkin besok aja lah kita lihat di pertandingan. Nama saya Faisal dari Indonesia. Terima kasih. Tadi kita merasa tenang juga, ya, bahwa pelatih masih optimis walaupun tiga pertandingan cukup berat. Kira-kira target yang ingin dicapai, yang mungkin tercapai nanti dalam tiga pertandingan ini, outputnya itu PSMS, saya mengira PSMS bisa jadi juara grup atau mengincar sebagai runner-up terbaik. Pertanyaan saya berdasarkan kemarin yang absen karena akumulasi kartu cuma Wahyu Ramadhan Rai. Selain Wahyu Ramadhan Rai, siapakah yang absen di laga besok? Terus adakah perubahan strategi untuk pertandingan besok? Karena mengingat dua kali pertemuan terakhir biasanya skala terus harus berparang. Ini kan permainan kita ini sudah terlacak, pergerakan pemain, strategi, dan mereka sudah tahu mengambil momen kapan menyerang, kapan bertahan. Itu mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.